jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya di rumah ya. Tapi lebih tepatnya kali ini aku gak nge-review makanan dan minuman ya kawan. Tapi aku menepati janjiku, yaitu mau mereview produk lebih detail sesuai dengan janjiku di Instagram story kapan hari ya. Ya lebih tepatnya yaitu ini merupakan hobi baru aku kawan, yaitu merawat tubuh. Bagaimana sih cara merawat tubuh menurut aku? Yaitu dengan cara membeli produk body care yang sesuai dengan kulit aku. Harus cocok kalau menurut aku ya. Nah kalau aku sih sudah pakai salah satunya, yaitu produk dari body care-nya Scarlett kawan, yaitu body shower dan body lotion-nya. Ini benar-benar cocok untuk kulit aku ya, dan bagus coy. Nah terus mereka itu kalian tahu lah pasti produk Scarlett ini gimana. Loh bagus-bagus kan. Terus mereka itu banyak variannya juga. Nah tapi terkenalnya kan kalian tahu pasti, oh itu pasti Scarlett itu jualannya body shower, body lotion, shampoo dan lain-lain, pokoknya perawatan tubuh. Kali ini dia mengeluarkan produk barunya, yaitu face care kawan. Aku cocok dengan body care-nya, otomatis aku beli face care-nya juga kawan. Karena ya salah satu kenapa aku beli body care dan face care dari Scarlett ini, salah satunya cocok, kedua ya aku harus merawat tubuh aku dong. Karena apa? Karena aku kan kerjaanku mereview makanan dilihat orang. Jadi kalau misalkan aku makan wajahku jerawatan kan ya gak enak ditonton. Secara gak langsung aku juga harus merawat tubuh aku biar enak dilihat kalian dong. Biar terhibur juga kalian kan. Yuk balik ke topik. Nah face care-nya ini itu ada dua tipe kawan, alias dua tipe untuk kulit wajah yang berbeda. Nah salah satunya yaitu untuk kulit wajah yang normal kayak aku gini kawan. Ya normal kan. Kalau normal itu memakai Bradley Ever After Series kawan. Kalau sedangkan wajahnya itu yang jerawatan, beruntusan, itu pakai Acne Series. Nah, untuk setiap dari dua tipe itu memiliki 5 produk aslinya kawan. Tapi berhubung aku sudah pakainya ini hampir 2 minggu lebih, jadi seminggu pemakaian itu Scarlett hanya mengeluarkan 4 produk saja. Nah berhubung satu minggu kemudian aku sudah pakai, ternyata dia mengeluarkan satu produk lagi untuk face care-nya. Jadi aslinya itu ada 5. Nah berhubung aku sudah beli 4 produk ini, yang baru ini aku belum punya, jadi aku reviewnya ya 4 produk ini ya kawan. Oke langsung aja kita hajar apa aja produknya kawan. Yang aku punya ada 4 produk. Nah aku pakainya ini yang Bradley Ever After Series karena wajahku normal. Oke aku tunjukin kawan. Bentar ya, aku taruh di sini kawan. Nah produknya ada 4 yang aku punya. Yang pertama yaitu facial washnya kawan. Ini facial wash. Nah facial washnya. Terus berikutnya serum Bradley Ever After Serum. Terus mari gitu Bradley Ever After Day Cream. Maksudnya ini krim pagi ya, krim paginya kawan, krim pagi. Terus mari gitu Bradley Ever After Night Cream, krim malam. Ini kawan. Nah aku bisa bilang 5. Dan ada produk yang terbaru, yaitu toner kawan. Nah terus mari gitu aku kasih tunjuk di mana ya, sini atau sini ya nanti ya. Itu cara pemakaian yang pertama seperti apa. Yang pertama kali kita harus pakai dari 4 produk ini, yaitu facial wash kawan. Yang kita harus pakai pertama kali yaitu facial washnya. Nah ini facial washnya. Terus berikutnya harusnya ya kawan ya, harusnya setelah facial wash itu tonernya kawan. Tonernya berhubung aku belum beli, jadi aku skip tonernya kawan. Terus mari toner, habis toner itu pakai serumnya kawan. Serumnya
Nah, setelah serumnya, baru kalian pakai krimnya. Nah, krimnya ini kan ada dua. Nah, krimnya ini ada dua, yaitu krim pagi dan krim malam. Jadi kalau kalian pakainya itu pagi hari ya pakai sing pagi ya, pakai sing malam coy. Nah, kalau malam ya pakai sing krim malam, kawan. Oh, gitu, kawan. Oke. Sebelum kita lebih lama ngobrolnya ini ya, aku bilang dulu ya, kawan ya. Produk Scarlett yang face care ini semuanya ya itu sudah ada BPOM-nya, kawan. Jadi contoh, aku kasih contoh ya di sini. Nah, itu kalian caranya mudah ya. Buka aja HP kalian, terus mak itu buka Google, kalian tulis BPOM check. Setelah kalian tulis BPOM check, nah masukkan nomor BPOM-nya, kawan. Nah, ini kawan, kayak gini kawan, ada tulisannya, kawan. Di kemasannya. Ada tulisannya BPOM. Nah, itu masukkan aja nomornya. NA1818/2019 dan kawan-kawan, nanti kalian search seperti di video ini. Search langsung nemu. Kalau emang terdaftar, pasti muncul di website BPOM. Dan ini aku sudah cek semuanya ya, untuk 4 produk ini semuanya sudah masuk di dalam BPOM atau terdaftar di BPOM. Oke, untuk yang facial wash, aku tunjukin di sini BPOM-nya. Nah, ini aku sudah cekkan di websitenya. Nah, untuk serumnya, nah aku kasih juga di sini foto di website BPOM-nya. Untuk krim paginya juga di sini ya. Nah, terus lagi itu untuk krim malamnya juga di sini ya. Nah, oke. Setelah aku tadi cek ada BPOM-nya, berarti ini produk ini sudah diawasi dan dicek dengan benar oleh negara, kawan. Jadi aman untuk dipakai. Terus mari gitu, selain itu juga produk ini non tested on animal ya, kawan. Terus mari gitu, tidak mengandung merkuri dan tidak mengandung hydroquinone, kawan. Nah, itu yang wajib ya kalian tahu. Terus setelah itu, kawan. Nah, aku peringatin ya, kalau beli produk ini harus beli di official store-nya. Yang pertama aku tunjukin Instagram-nya. Instagram-nya di sini, kawan. Nah, itu kalian bisa lihat-lihat di Instagramnya dulu, Scarlett_whitening. Nah, setelah Instagramnya kalian lihat-lihat produknya di sana itu gimana-gimana, kalian beli, penasaran kan? Langsung aja cek Shopee-nya. Ketik di Shopee yaitu Scarlett Official Shop namanya. Nah, itu kalian belinya di sana aja karena terjamin keasliannya, kawan. Kalau kalian mau beli di off store, maksudnya di toko-toko terdekat, boleh. Tapi aku kasih tipsnya ya, kawan. Nah, harus punya hologramnya seperti ini, kawan. Contoh ya ini, kawan. Harus punya hologram seperti ini. Nah, apa sih kegunaannya hologram ini? Selain ada hologramnya Scarlett dan ada barcode-nya ya. Ini harus ada ininya. Jadi untuk mengecek keasliannya, kawan. Jadi caranya tak ajarin juga, kawan. Nah, cara ngeceknya itu gampang, kawan. Yang pertama yaitu kalian buka HP kalian, cari aplikasi untuk scan QR. Scan QR. Nah, setelah kalian cari aplikasi scan QR, ya QR code-nya ini di-scan. Terus makin itu muncul link untuk verifikasi produk. Kalian klik aja masuk browser nanti ya. Setelah masuk browser, nah, kalian isi data kalian, data-data yang diminta oleh Scarlett itu diisi aja, terus main itu di submit. Apabila asli produknya, pasti ada tulisannya centang. Nah, namanya siapa? Ini merupakan produk asli dari Scarlett, gitu kawan. Nah, sekarang kita bahas harganya. Harganya itu terjangkau, kawan. Setiap produk ini harganya semuanya pokok rata 75.000 per item ya. Jadi kayak facial washnya 75, serumnya 75, tonernya 75, krim-krimnya ini 75.000 rupiah. Wow. Sekarang kita bahas ya satu persatu, kawan. Aku keluarin juga boxnya, kawan. Biar kalian tahu boxnya itu modelnya seperti apa sih. Jadi kalian harus tahu juga
bukan dalamnya modelnya kayak apa, boxnya juga harus tahu. Terus Mike itu serumnya ini boxnya seperti ini. Terus untuk yang krim pagi sama krim malamnya ini kawan. Nah, ini serum, ini krim pagi, krim malam. Ini facial washnya. Oke kawan. Tanpa berlama-lama, seperti biasa kayak makanan ya, shoot ala-ala dulu. Nah ini kawan facial washnya ya, dimana memiliki 4 kandungan utama. Yang pertama yaitu glutathione, yang bertujuan untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, serta mencerahkan kulit ya. Kandungan kedua yaitu vitamin E, yang bertujuan untuk melembabkan kulit, membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit kawan. Kandungan yang ketiga yaitu rose petals, yaitu untuk menyegarkan kulit wajah. Kandungan yang keempat yaitu aloe vera, di mana untuk menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit, serta melembabkan dan menghaluskan kulit wajah. Nah, dari semua kandungan di facial wash ini, tujuannya yaitu untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah kawan. Nah berikutnya yaitu Bradley Ever After Serum, di mana bahan dasarnya yaitu Phyto Whitening, Glutathione, Vitamin C, Niacinamide, dan Lavender Water. Yang bermanfaat untuk apa sih? Membantu mencerahkan kulit, memudarkan noda di wajah, membantu mengontrol kadar minyak berlebih, mengecilkan pori-pori, menghaluskan kerutan, membantu menutrisi dan melembabkan kulit, membantu membuat kulit menjadi lebih rileks dan calm, bekerja sebagai antioksidan dan anti pollution. Nah, Bradley Ever After Serum ini juga non alkohol dan fragrance free ya kawannya. Dari semua manfaat tadi bisa disimpulkan yaitu Bradley Ever After Serum ini dapat mencerahkan kulit serta memudarkan bekas jerawat dan flek hitam kawan. Nah berikutnya yaitu Bradley Ever After Cream Day alias krim pagi ya. Memiliki 6 kandungan utama. Yang pertama yaitu glutathione, merupakan antioksidan yang dapat membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar dan warna kulit lebih merata. Yang kedua rainbow alga, meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Yang ketiga yaitu rosehip oil, kaya asam lemak esensial dan antioksidan untuk penyembuhan luka. Yang keempat yaitu bore away, untuk mengencangkan pori-pori ya. Yang kelima triceramide, membantu untuk melembabkan, anti penuaan dan anti kerut ya. Yang keenam terakhir yaitu aqua peptide glow, untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Mantap coy. Berikutnya yaitu Bradley Ever After Cream Night alias krim malam ya. Memiliki 7 kandungan dasar. Yang pertama yaitu glutathione, merupakan antioksidan yang dapat membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar dan warna kulit lebih merata. Yang kedua yaitu niacinamide, membantu mencerahkan kulit wajah. Yang ketiga natural vitamin C, untuk antioksidan dan melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Yang keempat yaitu hexapeptide 8 atau 8 ya, membantu mengurangi kerut. Yang kelima pore away, mendukung pelindungan kulit dan memperbaiki tekstur dengan membuat pori-pori terlihat lebih kecil ya. Yang keenam green caviar, membantu kulit melawan dehidrasi. Yang ketujuh dan terakhir yaitu aqua peptide glow, untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Joss. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan perbedaan manfaat dari krim pagi dan krim malam, aslinya kedua krim ini memiliki fungsi atau manfaat yaitu meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat, menyamarkan pori-pori, garis halus, serta mengencangkan kulit wajah kawan. Seperti itu ya. Nah setelah kalian tadi lihat shoot ala-ala, oke sekarang langsung kita coba. Ini berhubung pagi hari ya kawannya, jadi aku belum pakai apapun ya. Kita coba karena ini aku mau berangkat kerja, jadi
aku buatkan video khusus buat kalian yang review ini, kawan. Oke? Untuk pertama kali kita pakai facial wash-nya, kawan ya. Pakai facial wash-nya. Pakai facial wash-nya. Nah, ini. Kalau aku bilang ya, sebelum pakai facial wash-nya ini ya, muka kita harus dibasahi dulu, kawan. Nah, harus dibasahi dulu. Sik, bentar, tak basahi muka aku dulu ya. Nah, ini kan wis tak basahi, sekarang kita tuangkan di sini, kawan. Facial wash. Boleh kalian lihat, kawan? Nah, ini facial wash-nya. Ini ada kayak bulir-bulir merah-merahnya gitu, kawan. Terus ini kental ya facial wash-nya. Terus kalau dicium ada bau-bau wangi, tapi wanginya gak nyegar, kayak bau-bau wangi dari mawar gitu ya. Nah, kita cara pakainya itu gini, kawan. Kalau aku ya, ditaruh di telapak tangan gini. Tadi kan dituang di sini, dioles kedua tangan gini. Terus lagi tuh ditaruh di pipi dulu, dipijet-pijet gini. Terus lagi itu di atas sini juga dipijet-pijet gini. Terus lagi itu digilingkan juga. Jadi nggak langsung di scrub gini kawannya, harus dipijet-pijet ya, kayak merawat kulit gitulah ya. Terus lagi itu hidungnya juga dipijet-pijet ya. Nah, kayak gini kawan. Setelah gini, nah, kan sudah merata dipijet gini ya. Setelah gini, aku bilas dulu kawan, sebentar. Nah, setelah aku tadi pamitan ya kawan ya, pergi ke kamar mandi, bilas facial wash-nya. Nah, caranya untuk ngelap muka ini ya kawan ya, yaitu dengan cara itu bukan di osor-osor gini, bukan kawan ya, tapi gini kawan. Gini kawan. Jadi nggak boleh di scrub ya, maksudnya di geser gitu. Waduh, ya bisa ketarik kabeh kawan. Harus gini kawan. Soaker ya. Setelah pakai facial washnya itu soaker kawan. Wih, langsung. Ya apa ya, kayak kenyal-kenyal gitu kawan muka aku ya. Mantep facial washnya ini. Mantep juara semen. Teksturnya itu, kalau aku bilang tadi, itu agak kental, terus makin itu ada kayak glitter-glitter merahnya gitu kawan. Terus makin di apply gitu, ini langsung kenyal gitu, dan langsung fresh soaker. Nah, aslinya setelah facial wash itu toner dulu kawan, tapi berhubung tonernya ini gak ada dan baru launching, aku belum beli. Jadi langsung aja kita ke serumnya kawan. Boleh kalian lihat serum kawan. Nah, ini aku copot kacamata soalnya ya kalian tahu sendiri lah. Nah, serum ini modelnya ini atasnya ini kayak pipet gitu kawan. Nah, ini boleh kalian lihat lu. Jadi lah ini modelnya kayak pipet. Nah, ini kawan. Cara pakainya itu gampang sih. Ditaruh di pipi gini. 1 2 3. Di 3 titik itu kawan ya. Tiga titik sini, terus macam itu ya sama di gini kan kawan, dipijet-pijet gitu kan. Nah, atas sini juga sama, pijet-pijet, dioleskan merata kan. Nah, terus merata. Nah, ini kan. Misalkan kalian kurang ya kasih lagi kawan ya. Nah, dioleskan merata gini, hidung-hidung kan. Ini serumnya ya kawan. Nah, kalau kalian mau kepuk-kepuk ya boleh. Harus dioleskan dengan lembut. Nah, pijet-pijet dikepuk-kepuk gini. Nah, ini aku ya belajar coy. Gak asal, kalau dulu aku pakai ya langsung tak scrub tak. Gini no kawan. Tapi ini belajar, namanya juga belajar. Pukul-pukul gini biar kering. Kita merata di hidung juga. Kita merata, biarkan dulu kering, nunggu bentar. Kalian bisa cuci tangan dulu atau dilapkan di handuk ini boleh ya. Tunggu kering dulu. Langsung lebih kenyal lagi kawan. Oh ya, ini yang serum ini kawan ya, kalau aku bilang ya. Ini non alkohol, maksudnya tidak ada alkoholnya. Terus makin itu fragrance free.
teksturnya itu ya meh hampir mirip dengan facial wash gitu, kental gitu. Tapi ini nggak berbau wangi-wangian itu nggak ada, tidak mengandung alkohol. Jadi keringnya itu nggak langsung kering sup gitu. Nah, ini sudah mulai kering. Nah, setelah dua produk ini ya kawan, kita pakai ya. Kalau pagi hari yuk pakai krim pagi nih kawan. Nah ini krim pagi ya. Kalau malam hari sama pakai facial wash serum, terus macam itu pakai krim malam. Kalau malam hari ya, ini kawan. Jadi pemakaian face care ini minimal 2 kali ya. Lebih yuk gak popo. Jadi sebelum kalian beraktivitas kan pagi hari ya. Sebelum kalian beraktivitas kayak aku, margini mau berangkat kerja, aku pakai dulu. Itu pakai krimnya yang pagi. Kalau kalian mau tidur baru cuci muka atau setelah pulang kerja, cuci muka dulu, terus macam itu seruman dulu, baru pakai krim malam. Itu kawan. Berarti minim 2 kali sehari kawan. Pagi sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas. Oke, berhubung ini aku pakai yang pagi hari, aku mau berangkat kerja, jadi aku pakai krim yang pagi kawan. Loh, krim pagi. Ini botolnya ini dari kaca ya kawan. Kalau serum ini sama dari kaca ya. Sampai lupa aku bilang. Dari kaca kalau serum. Kalau yang facial wash ini dari plastik ini kawan. Nah, semuanya ini tidak berwarna ya. Jadi dari facial washnya ini bening, serumnya bening, krimnya juga bening. Boleh kalian lihat kan? Tak buka ya. Seperti ini kan? Nah ini krimnya. Ya putih gini lah namanya krim kawan. Oke, tanpa berlama-lama kita apply. Cara ngeplaynya, kalau aku seperti ini kan? Ya aku ya belajar ini ya teman. Kalau salah mohon maaf. Gini tempel sini, sini, terus muka atas, hidung sama bawah sini. Tuh, boleh kalian lihat kan? Pipi 2, hidung atas bawah. Kalau aku sih gitu. Terus ini ada sisanya ya. Sisanya langsung di toilet di sini. Ini kan. Nah, cet. Dibuat ngeratainnya. Nah, ini diratain, dipijit juga. Nah, hidung juga. Di atas juga. Di atas juga. Diplekan. Nah. Kalau kalian kebanyakan pakainya, itu enggak masalah kawan ya. Maksudnya naruh di kulit wajah kalian kalau kebanyakan ya taruh di leher gitu. Ini enggak masalah. Taruh di leher enggak masalah ya. Boleh kan? Nah. Dipok pok 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 lagi enggak masalah ya. Nah, biarkan kering dulu. Nah ini kan sudah aku apply rata ya. Terus maju itu biarkan kering dulu. Ya sambil ditutup juga. Jangan lupa kawan kalau sudah pakai ditutup ya. Kayak gini kawan. Nah ditutup. Kalau enggak gitu nanti krimnya jadi kering. Enggak bisa dipakai kawan. Nah ini. Terus maju itu ya tolet-tolet dianduk ini. Terus tunggu kering dulu. Kalau kalian mau buru-buru ya dikipasi gini kawan. Atau pakai kipas yang biasa dan gitu. Nah, kalau aku sih biasanya gini. Nah, ini sudah kering. Wah, mantul coy. Ini sudah mulai kering. Saatnya kita beraktivitas. Nah, ini baru tak pakai kacamataku, kawan. Nah, ini siap untuk beraktivitas. Jadi, aku kasih tahu ya. Setelah aku 2 minggu lebih memakai produk ini, dari facial washnya, dari serumnya, dari krim pagi, krim malamnya. Nah, aku merasakan perubahan pada kulit aku. Yaitu yang pertama, satu, lebih lembut. Yang aku rasakan itu lebih lembut. Biasanya kalau aku sebelum pakai ini itu kayak kasar-kasar gitu kan. Kasar-kasar gimana. Kalau setelah aku 2 minggu pakai ini lebih lembut. Ini menurut omonganku sendiri kan. Yang aku rasakan ya. Lebih lembut, lebih kenyal, terus macam itu agak lebih cerah, terus macam itu ada glowing glowingnya titik lah.
Ya, kalau kalian pakai rutin, ya bisa lebih putih, lebih cerah, tambah luwe lembut mana, luwe kenyal mana, koyok jelly coy. Nah, kalau kalian tertarik ya, atau kalian mau beli, kita taruh linknya, Shopee-nya, dan Instagram-nya. Kalau kalian mau lihat-lihat dia punya produk apa di Instagram-nya, di deskripsi di bawah ya. Nah, itu kawan. Review-nya seperti itu. Jadi aku menepati janjiku, mereview produk face care yang aku pakai ya. Oke, sekian reviewnya kawan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin ini panjang ya, tapi ya semoga membantu buat kalian ya kawan. Soalnya kalau aku lihat juga banyak di luar sana para lelaki atau cowok itu jarang memperdulikan masalah merawat tubuh, baik itu tubuhnya, wajahnya, itu jarang ada coy. Biasanya cewek-cewek. Nah kali ini aku mungkin mau membagikan, nge-share lah, biar cowok-cowok ya bisa merawat mukanya, badannya, dan lain-lain, biar lebih mantep dan maskulin kawan. Nah, aku memperkenalkan produk Scarlett yang face care ini bisa dipakai untuk cowok juga loh kawan. Oke, sekian reviewnya kali ini kawan. Wis aja lama-lama, kalian tik bosen. Oke, sekian reviewnya kali ini kawan. Ini merupakan review pribadi ya kawan. Jadi sesuai apa yang aku rasakan, sesuai apa yang aku sudah pakai selama 2 minggu. Jadi ini menurut aku ya kawan. Wes gitu aja, langsung tak tutup. Kalau kalian mau beli, ada di description box di bawah ya. Instagramnya sama official store dari Scarlett-nya di Shopee. Oke. Okay.